Halo, aku pengen ngasih tahu settingan untuk OBS berdasarkan video card kemarin supaya input suara gamenya bisa masuk. Karena video card ini bukan multi HDMI slot, jadi cuma bisa di display satu tempat, yaitu di OBS-nya sendiri itu. Pertama, ya tentu ada di setting ya. Lalu, masuk ke audio. Nah, di device ini ada mix auxiliary audio 2. Nah, ini kita pilih digital audio interface, USB digital audio. Apply. Nah, setelah di-apply, kita akan lihat di sini equalizer-nya ada, udah nyala ya. Walaupun sekarang kita belum bisa dengar feedback dari hasilnya. Tapi ini udah nge-record suara dari game-nya sih. Nah, supaya kita bisa dengar feedback-nya dari game-nya ini, kita masuk ke setting lagi. Lalu masuk ke audio. Nah, di bagian advance ini ada yang namanya monitoring device. Ini kita pilih sesuai dengan device yang pengen lu dengar dari mana. Bisa dari speaker ataupun headset. Tapi gua saranin sih dari headset, karena kalau dari speaker bisa tabrakan dengan suara ngomong lu, jadinya jadi kayak banyak gitulah. Lalu setelah itu masuk ke edit dan advanced audio properties. Nah, di sini itu tadi kan kita kan milih untuk gamenya itu kan yang mic auxiliary 2 ya. Nah, itu di monitor off ini kita pilih monitor and output. Nah, setelah itu udah kedengeran sih pasti. Ya udah, gitu aja sih. Maksudnya udah tinggal lu record sesuka hati deh. Ya udah gitu aja sih. Sekian. Bye.